Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, kita akan memberikan informasi terupdate. Cristiano Ronaldo masuk skuad utama Portugal untuk Euro 2024. Roberto Martinez memasukkan Cristiano Ronaldo dalam skuad utama Portugal untuk kualifikasi Euro 2024. Apa sih alasan sang pelatih Portugal masih mempercayai sang pemain Al-Masa untuk memperkuat timnas Portugal di Euro 2024? Pemain berusia 38 tahun itu sangat penting bagi tim, tegas pelatih asal Spanyol itu dalam konferensi pers di mana ia mengungkapkan skuadnya yang berjumlah 26 orang. "Saya tidak melihat usia," kata Martinez. Ya, terakhir kali Cristiano Ronaldo memperkuat timnas Portugal pada saat Piala Dunia di Qatar, walaupun Portugal harus gugur saat melawan timnas Maroko. Martinez mengatakan skuad pertamanya penting karena merupakan titik awal untuk Euro ke-2024. Ronaldo, yang karir internasionalnya dimulai pada Agustus tahun 2003 dalam pertandingan persahabatan melawan Kazakhstan, memegang rekor dunia untuk gol internasional pria dengan 118 gol. Sejarah menunjukkan bahwa, jika dia kembali ke starting lineup, dia akan meningkatkan semangat para pemain. "Saya mempercayai Cristiano Ronaldo menjadi kapten di tim Portugal saat ini, di usia yang tidak muda lagi, Ronaldo masih menunjukkan ketajamannya di klub Arab Saudi Al-Nassr," ungkap Martinez. Ronaldo telah mewakili Portugal di setiap kompetisi internasional sejak Euro 2004, mengumpulkan medali pemenang kejuaraan Eropa pada tahun ke-2016. Pencariannya untuk menambah medali Piala Dunia di Qatar tahun lalu, dimulai dengan baik saat ia menjadi pemain pertama yang mencetak gol dalam 5 edisi ketika ia mengonversi penalti dalam kemenangan melawan Ghana. Tapi dia tidak dimasukkan dalam starting lineup untuk pertandingan babak 16 besar saat Portugal menghancurkan Swiss ketika Portugal kalah dari Maroko di perempat final. Dia memulai dari bangku cadangan dan mengakhiri turnamen dengan air mata. Tangisan Ronaldo saat Piala Dunia Qatar kemarin menjadi trending di media sosial. Dampak Cristiano Ronaldo di sepak bola dunia sangat diperlukan. Bisa dibayangkan Cristiano Ronaldo tidak diikutsertakan dalam Euro 2024. Saya jamin gelaran akbar tersebut akan berkurang peminatnya karena dampak tidak adanya Ronaldo. Nah, itulah berita terupdate kita kali ini. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.